Panglima TNI berpesan agar seluruh elemen mahasiswa tidak dikendalikan oleh sejumlah pihak dalam berunjuk rasa. Mahasiswa justru harus menjadi pengawal dalam menjaga kedaulatan NKRI. Hal itu disampaikan Jenderal TNI Gatot Nurmantio dalam menghadiri pratemu Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Nusantara. Panglima TNI mempersilakan para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dalam bentuk unjuk rasa yang didasari oleh hati nurani. Namun unjuk rasa yang dilandasi oleh kepentingan pihak tertentu berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Jadi pemuda kalau demo, gunakan akal pikiran dan nurani. Dia cek benar. Yang penting demo itu karena hati nurani, karena pikiran yang jelas, apa yang didemokan punya solusi, dan bangsa lebih baik, silakan demo. Tapi jangan sampai demo hanya dikendalikan oleh orang-orang yang tidak jelas.